Shooting Dread was ya? Bukan lah. Sekarang syuting Soul of Dread Dog, edisi haircut. Lo tau belum siapa yang di haircutnya? Siapa ya? Ini kayaknya oke nih. Ya. Yeah. Man, ayo. Gak apa-apa. Bagus nih kayaknya. Gak apa-apa. Yuk. Kasih, Bang. Man. Yo. Kayaknya ini dipendekin dikit kali ya. Pendekin, dikasih gradasi. Pokoknya keren lah kayaknya nih. Jadi agak lebih fresh, oke ya? Boleh, Bang. Kita coba ya. Siap. Aku soalnya kalau cukur biasanya cuma mendekin doang. Mendekin doang. Nggak tahu modelnya gitu. Nggak tahu cara manjangin kan? Wait a minute. Nggak tahu cara manjangin kan? Cara manjangin apa tuh? Fungsinya buat nguatin akar rambut, kalau baiknya digunakan setelah keramas, karena poin hair tonic ini buat nguatin akar rambut supaya rambut ini tidak cepat mengalami kebotakan atau kerontokan. Fungsi Hermes untuk melembabkan rambut karena dia mengandung vitamin E. Jadi kalau misalnya rambutnya lagi kering nggak enak dipandang, bisa langsung semprotin Hermes. Selain buat vitamin E menyehatkan si rambut, dia juga fungsinya untuk mewangikan rambut. Jadi kalau lagi nggak sempat keramas, bisa pakai Hermes. Oke. Ini wanginya wangi apa? Wangi magma rice. Oke man, ini rambut udah dibikin, dirapihin atasnya, dipendekin sesuai dengan pola kepalanya. Lebih rapi ya. Terus nih kalau pinggirnya kita taper fade. Jadi fade itu dia diambil dari yang lebih botak di 0,1 mili. Habis itu lari ke gradasi ke atas, ditebelin. Jadi kalau lihat dari pinggir, lebih bisa sesuai dengan kepalanya, bentuk kepala.